Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melantik 86 pejabat eselon 2 di Auditorium Sujarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta. Para pejabat eselon 2 yang dilantik ini merupakan hasil penyaringan oleh panitia seleksi sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pejabat eselon 2 yang dilantik merupakan birokrat unggul dari dua kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang dipandang cakap dalam memimpin unit kerja untuk mengimplementasikan program dan kebijakan Kementerian LHK secara nyata di lapangan dan dapat menjalankan tugas dan fungsi Kementerian LHK yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji? Menurut agama apa? Menurut saudara ketahui bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tidak hanya didengar oleh yang hadir di ruangan ini, tetapi disaksikan pula oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, marilah kita mulai acara pengambilan sumpah janji jabatan ini dengan sehikmat-hikmatnya. Bagi yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikutilah kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, secara bersama-sama ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara. Daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen, ikutilah kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya.
Dalam sambutannya, Menteri LHK berpesan agar para pejabat eselon 2 yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru dengan berpatokan pada pemahaman akan fungsi birokrasi, yaitu administrasi, artikulasi kepentingan, pengambil kebijakan, serta menjaga stabilitas. Bapak-Ibu sekalian, ada yang saya ingin pesan. Jangan lupa fungsi birokrasi, yaitu administrasi, mengartikulasikan kepentingan, kemudian menyiapkan advis kebijakan, dan jangan lupa menjaga stabilitas. Itu fungsinya birokrasi. Menteri LHK juga menekankan agar para pejabat eselon 2 dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Saya minta tolong betul kepada seluruh direktur, jangan lupa selalu saya katakan 2 step ke bawah. Jadi 3-4 grab dipegang, diajak bersama, bekerja bersama. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul penyesuaian dari ASDEP menjadi direktur itu sangat berbeda karakternya. Oleh karena itu dengan kebersamaan kita, dengan situasi kita, saya minta betul-betul saling mengisi dan harus bersama-sama. Saya sama sekali tidak meragukan kemampuan, tetapi cara mengartikulasikan itu betul-betul tiba di lapangan, kadang-kadang tiba saat tiba akar, kadang-kadang kita harus berinteraksi dengan jaringan dan sebagainya dan sebagainya. Skill itu sekarang dibutuhkan, apalagi cara-cara governance yang dituntut oleh publik. Jadi kawan-kawan, saya betul-betul titip untuk bisa mengontrol seluruh program, seluruh cara kerja, dan terutama dalam pembinaan ke daerah, ke lapangan, dan dalam berinteraksi dengan masyarakat. LHK, Jakarta.